Bila saya buka buku Miftah Melayu ni, sejarah Islam di alam Melayu, dia ada cerita pasal dakwah itu adalah perniagaan. Dakwah tu sendiri memang ada kena mengena dengan perniagaan. Orang dulu Islam berkembang kerana mereka berdagang dan mereka juga pendakwah. Orang hari ini tak tahu macam mana boleh berpisah. Kalau dia berniaga, dia tak jadi pendakwah. Sekarang hak jadi pendakwah, orang macam saya yang duduk di masjid, dakwah patutnya berada di medan. Kan? Kami ni sepatutnya set up orang untuk dakwah di luar. Di sini adalah cerita semoga orang keluar dan berdakwah. Dakwah mesti pergi ke medan dia. Dakwah bukan duduk di kalangan orang baik dan soleh. Sepatutnya orang soleh yang mendengar ucapan ni bawa apa yang kita sampaikan ni untuk menjadi dakwah. Ini adalah center untuk kumpul para pendakwah. Bila keluar nanti, dia bawa dakwah dia. Macam mana dia boleh jadi pendakwah? Sebab dakwah dan dagang tidak lari jauh. Dagang ni maksudnya orang yang berbisnes, orang yang buat satu benda, orang yang cuba untuk menjual sesuatu, orang yang cuba untuk membeli, menjual dan terlibat dalam kegiatan perniagaan. Itulah dagang. Dagang dengan da'i di zaman dahulu tidak berpisah. Allah memuji orang-orang yang berdagang dan mereka sekaligus pendakwah. Allah kata, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Mereka kelompok yang tidak terlalai dengan perniagaan dan tidak terlalai dengan jual beli daripada mengingati Allah, an dhikrillah wa iqamis salah. Mereka juga tidak meninggalkan solat, wa ita'iz zakah. Mereka mengeluarkan zakat. Ya khafuna yauman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka takut dengan hari kiamat yang akan menyebabkan pandangan mereka dan hati mereka boleh berbolak-balik kalau mereka tak kuat dengan iman. Maknanya nak bagi tahu, niaga-niaga juga, jangan lupa Allah, jangan lupa Rasul, jangan lupa untuk sentiasa takut hari kebangkitan. Kalau ada orang macam tu, liyajziyahumullah, Allah akan memberi balasan kepada mereka, ahsana ma'amilu, lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Wa yazidahum min fadlih, Allah menambahkan kepada mereka akan kelebihan. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, Allah Ta'ala bagi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Allah mengisytiharkan nak kelompok macam ni, berniaga tak lalai, berniaga dakwah, berniaga tujuannya nak kembangkan Islam. Tuan-tuan, tajuk ini harus dibawa agar orang Islam tak takut untuk menjadi seorang perniagaan.